Halo bro. Ini adalah burung merpati peliharaan saya, merpati kondok yang sudah dikawinkan atau disilangkan dengan merpati murdena. Ini contoh merpati kondok jantan yang berwarna kecoklatan dengan dada putih, dada sampai ke leher, punggungnya berwarna kecoklatan. Kebetulan ini stok dari merpati jantannya sangat berlimpah, jadi ini ada 13 ekor, tapi yang betina cuma ada 5 ekor, sisanya jantan. Barangkali ada yang hubungi lewat komen. Nah, ini indukan pertama ini. Ini betinanya yaitu merpati jenis murdena. Ciri-ciri tubuhnya yaitu tubuhnya pendek, tubuhnya cenderung bulat. Nah itu yang di atas itu jantannya, itu yang merpati kondok asli. Pertama dulu saya punya sepasang dan sekarang sudah beranak pinak dan sudah ada yang laku juga. Ini indukan yang asli tadi, kebetulan lagi punya ini apa, anakan kecil juga, baru sekitar seminggu netas. Itu ada juga anakannya yang sedang nangkring di atas genting. Biasanya saya kasih makan burung merpati sehari 2 kali, yaitu pagi hari sekitar jam 6:30 dan sore harinya sekitar jam 4. Ini merpati kondok asli, itu yang jantan yang berwarna hitam dengan sayap, ujung sayapnya putih. Nah itu sebelahnya yang betina, tubuhnya bulat pendek, jenis merpati murdena. Dan yang lainnya itu adalah semuanya anak-anaknya, kecuali itu yang ujung yang merah-merahan atau blowok, itu punya tetangga, kebetulan setiap hari ikut makan di sini. Mungkin tidak diurusin, tidak selalu kelaparan. Inilah cara saya memanggil burung merpati supaya. Disebut merpati kondok ini karena lehernya akan membesar apabila dia sedang mencoba menarik pasangannya atau sedang berusaha menakut-nakuti lawannya sesama-sama merpati jantan. Apabila dia menantang lawannya, maka lehernya akan membesar sambil mengeluarkan suara, atau biasa istilahnya dalam ilmu perburungan burung merpati yaitu mpekuri, mpekur. Itu sama-sama jantan, kakak beradik itu. Jadi burung merpati itu biasanya
telurnya cuma sekali telur, cuma 2 butir. Kadang menetas semua, bisa jantan semua, bisa jantan dan betina, bisa juga betina semua. Tapi yang sering adalah ini, setiap menetas dua-duanya jantan, sehingga stok burung jantannya sangat banyak, lebih banyak dari betinanya. Itu dua-duanya jantan. Bulunya mengikuti bulu induknya, berwarna kecoklatan. Induk betinanya itu kecoklatan. Sedangkan gondoknya itu ikut dari induk jantan. Nah, ini sepertinya betina ini baru berumur sekitar 1,5 bulanan, itu baru makan sendiri. Tadinya masih diberi makan oleh induknya atau diloloh. Ini sudah sepertinya ini betina. Dilihat dari tubuhnya yang kecil, terus lehernya juga kecil. Kalau yang ini sepertinya dua-duanya jantan. Satu berwarna apa itu istilahnya, kritis atau klampik. Nah, itu yang baru terbang tadi. Ini biasanya tempat minumnya di sini. Ini adalah tempat untuk mandi dari merpati ini. Saya akan mencoba mengintip anakannya. Ternyata di dalam cuma ada satu ekor anakan atau piyik. Belum tahu itu jantan atau betina. Saya belum berani memegangnya, karena kalau dipegang induknya suka ngambek kadang-kadang, terus tidak diberi makan lagi sama induknya, bisa mati dia. Ya, sepertinya cuma satu ekor saja. Dilihat dari bentuknya sepertinya ini calonnya jantan lagi. Sebab kalau merpati jantan biasanya cepat besar, tubuhnya bongsor kalau masih piyik gini. Nah, ini kucing ini suka sekali nakut-nakutin burung dara dengan cara dia seperti mau menangkapnya, padahal cuma main-main saja. Nih kelakuannya, kalau ada burung dara lagi makan pasti langsung dia kagetin. Kucing ini namanya si Pus, biasa dipanggil Pus. Nah, inilah markas dari burung dara saya. Nangkring, kalau sore nangkring ngumpul semua. Ini kita ngintip sarangnya, barangkali ada yang lagi bertelur. Ternyata sarangnya kosong.
2. Nah, ini keturunan pertama ini. Jantan kebetulan sepasang, jantan dan betina. Ini juga sudah sering bertelur. Tapi karena terlalu muda, anakannya nggak terlalu kuat, akhirnya biasanya mati kalau sudah berumur beberapa hari. Ini semua anakan ini. Yang ini juga sepertinya jantan. Ini, yang ini betina. Terlihat dari tubuhnya lebih kecil, terus sifatnya kalem. Lehernya juga tidak mengembang. Barangkali ada yang berminat untuk memelihara merpati gondok, bisa komen di video ini.